lebih singkatnya adalah pada hari Senin yang lalu, tepatnya pukul 15.30, datanglah dua orang ke penjagaan Polres Metro Jakarta Selatan dengan membawa makanan yang katanya akan ditujukan kepada tahanan yang sedang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dua orang tersebut meninggalkan makanan dititipkan kepada petugas jaga dan menyebutkan akan dikirim ke kemana dengan menyebutkan nama samaran dari beberapa orang yang dituju. Ada tiga orang yang dituju dengan nama samaran, diantaranya adalah MS, DD, dan AFM. Kemudian dua orang tersebut meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan dengan tidak meninggalkan identitas. Petugas jaga kemudian mencoba melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, ya, mencoba mengecek apa isi makanan atau barang yang akan dikirimkan kepada tahanan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan dengan seksama, ternyata ada benda mencurigakan yang dibungkus plastik. Kemudian setelah dicek di salah satu lauknya, yaitu di tempe orangnya, itu ditemukan satu bungkus, beberapa bungkus narkotika jenis sabu. Kemudian petugas jaga tersebut berkoordinasi dengan Sat Narkoba dan melakukan pelacakan akan ditujukan kemana dan dari mana barang tersebut. Setelah dilakukan pelacakan di tempat tujuan, yaitu di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, benar di dalam ada beberapa inisial yang disebut dari pengirim tersebut. Dan memang pesanan dari ketiga orang tersebut, dan kita lacak siapa yang mengirim. Dan ditemukan dua orang yang mengirim berasal dari daerah Tangerang. Sekarang berada lima orang, tiga adalah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan yang merupakan memang tahanan narkotika, dan dua orang lagi ini adalah pengirim barang narkotika tersebut. Ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, dan kepada yang bersangkutan kita sangkakan dengan pasal 124 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.